testing karburator Skywave nomor ke-92. Terima kasih Mas Rahmadin telah dibeli. Semoga keluarganya damai sejahtera, tercukupi semua, rezekinya lancar. Amin. Ini Cikupa Tangerang. Banyak ini Tangerang yang beli sama saya. Oke, langsung saja. Top chair langsung nyala. Seperti biasa, gasnya cepat naik, cepat turun. Brem. Kalau sampai gasnya lama turun, pasti kabel gasnya seret. Jadi ya dilumasi atau diganti kabel gasnya. Pilihan enak ya dilumasi oli mesin dari atas sampai turun ke bawah, sampai netes ya, supaya semua selingnya ini kena oli mesin semua. Coba gasnya yang pelan-pelan. Enak ya, seperti biasa. Gas kecil, santai, jalan-jalan santai, nggak sampai nyundul motor atau mobil yang di depannya. Karena gas kalem ini tadi yang bikin enak. Kalau gasnya ngaget itu bahaya. Nah, ini kan kalem. Cepat turun. Kalau kabel gasnya seret itu lama. Nah, lepasnya lama. Tapi kalau cepat lepasnya, gasnya cepat turunnya. Seperti ini, contohnya ada kan. Gas pelan sampai RPM tinggi ya. Nah, sudah cukup. Ingat-ingat, gasnya cepat naik, cepat turun. Oke, selesai. Tinggal dibungkus, saya matikan dulu. Nah, sama seperti yang lain, Mas Ramadi nanti dipersiapkan motornya. Nggak angger nempel, apa, nemplek karburator baru gitu saja. Tapi filter udaranya dibersihkan supaya tidak mensabotase kerjanya karburator. Kalau di Skywave di sini nanti dilepas cover filternya, nanti ada filternya dilepas juga, nanti ada karet cupin led itu wajib ada. Karena min jetnya sudah saya sesuaikan dengan karet cupin led. Jadi ini sudah saya iritkan dengan syarat karet cupin led ada. Kalau lengser sudah dicabut, udaranya yang masuk ini banyak. Enggak cocok sudah dengan min jet yang saya kasih. Minta gede lagi. Kalau udah blebek nanti tariannya akan pelan dan lama. Lama naiknya karena terlalu banyak udara daripada bensinnya. Jadi wajib ada karet cupin led bawah. Atas ada apa tidak ada enggak penting ya. Yang paling penting bawah soalnya. Oke. Untuk kabel gasnya nanti dudukannya saya berikan yang PNP. PNP di Skywave. Ini di belakangnya juga ada nih yang 93. 93 ini Dadang Sucaya Batam, jauh nih. Kepulauan Riau. Dan ini yang 94 Jakarta Utara. Cuma ada yang 95. 95 dan 96 itu dilanjutkan besok hari Senin. Sekarang Sabtu garap yang sampai 94 dulu. Biar bisa istirahat, biar bisa nafas. Untuk membuat pangkon kabel gasnya. Nanti ini ada lagi coho khusus untuk Skywave. Jadi karburatornya persis seperti ini. Dijual dengan harga sama, sama seperti punyanya Tokaido. Harganya Rp350.000 untuk Skywave, langsung nemplok. Irit, tetap irit. Karena sudah saya racik, nanti minjetnya jadi lebih irit dari standarnya. Ini ada perangkatnya, main air jet.
tinggal plug and play. Oke, dibeli ya guys. Oke, tambahan ya, semua karbu saya lim setelan pilot skrunya. Ini untuk menghindari kalau seumpama diberikan ke mekaniknya tidak merubah-rubah setelan. Nanti kalau merubah-rubah setelan sudah gak matang lagi, nanti bisa menyalahkan mekaniknya, bilang gak bisa bos, ini karburatornya kurang bagus, padahal dia yang setel-setel. Karena ini sudah saya setel matang yang terbaik. Nah, setelan yang terbaik yang saya berikan. Nah, kalau seumpama sudah tahu ukurannya, caranya sebelum mencabut limnya dikencangkan, jadi diputar ke kanan, nanti dihitung. Yang ujungnya sini kan ada ujung obeng min. Nah, ini sigaran ini selokan, ini ditandai di sini, nanti dihitung berapa putaran. Nah, wah, isinya blobor. Nanti saya hapus pakai bensin bisa, jadi ditandai, nanti diputar, ditutup 1, 2, 3 sampai kencang, nanti dicatat, ditulis. Nah, nanti limnya dicabut, disiram bensin, cabut, mudah kok dibersihkan. Dan ini ada yang saya kerjakan di dalam karburator, saya garap ya seperti ini. Di dalamnya ini cuknya saya nonaktifkan. Kalau nggak suka, saya mau fungsikan apa cuknya, mudah dibongkar saja 3 baut ini. Nanti kerjaan saya seperti lem ini, disiram bensin nanti mengeriting, dicabut aja, ditiup kompresor, nanti ngelontok semua catnya, tinggal limnya tinggal diambil semua, beres. Jadi kalau saya nggak suka customnya, monggo, tidak apa-apa, dihapus saja. Ini hanya untuk memperkecil risiko udaranya lolos, angin maling. Jadi saya hadang di sini, memang saya sengaja supaya karburator ini bisa digunakan enak dalam jangka waktu yang lama sekali. Tapi kalau yang nggak suka, monggo, silakan, tidak apa-apa. Ini kan karburator sudah jadi milik Anda. Anda berikan bensin atau bersihkan, cabut lem-lem yang dari saya, diaktifkan cuknya, silakan, tidak apa-apa. Atau mau tetap gini aja yang awet pakai setelan saya, ya silakan juga. Ini sudah karburator milik Anda, saya hanya memberikan yang terbaik. Lewat proses menghadang ini, prosentase saya kecilkan, kalau bisa 0%, 0% rewel lagi, jadi bisa tahan lama. Juga setelan gasnya ini kalau masih kurang empuk, Mas Kuang, oh ya bisa, tinggal dimainkan tang, ditarik lebih panjang. Kalau terlalu empuk Mas Kuang, ini kabel gas saya seret, dia minta pir yang bisa narik lagi, mudah. Nah, ini tinggal dipencet tangnya, sudah tidak renggang lagi, menjadi rapat, menjadi berat. Nah, ini dalam rangka apa? Supaya setara dengan original SGP yang empuk. Semua karburator merek SKR, Coho, dan lain-lain, semua merek imitasi, itu semua pirnya ini keras, lebih keras daripada original SGP. Berhasil saya antisipasi, berhasil saya imbangi supaya sama dengan ori SGP dengan cara memanjangkan. Ini pirnya saya ambil dari pirnya Eric King. Jadi setelan gasnya Eric King saya punya banyak. Ini